Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di pertemuan kita yang ke-15 di Ad-Darsu Al-Hasyar di pelajaran kita yang ke-16. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan simak video kali ini. Insyaallah di Ad-Darsu Al-Sadis Asyar ini, di pelajaran ke-16 ini, kita akan buat dua video. Diperhatikan dengan baik. Insyaallah video pertama diperhatikan dengan baik. Insyaallah ada 4 halaman yang akan kita bahas ya. Baik, kita masuk ke halaman pertama di Ad-Darsu Al-Sadis Asyar, di pelajaran kita yang ke-16. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya di sini Ana sebagai materi akan menjelaskan sedikit apa saja yang akan diambil pada pelajaran ke-16 ini. Baik, sebelumnya kita sudah ambil isim isyarah ya, jarak dekat, jarak jauh pun sudah ya. Haza, hazi, tilka dan zalika. Itu semua untuk isim mufrad. Nah, sekarang pada ad-darsu as-sadis ini, sadis asyar ini, di pelajaran ke-16 ini kita akan bicara terkait dengan isim isyarah dan juga baik jarak dekat atau jarak jauh, tapi untuk jamak. Tapi sebelumnya untuk jamak itu terbagi menjadi dua. Ya, ada jamak akil atau jamaknya yang berakal dan ada jamak yang tidak berakal. Nah, akan ada perbedaan antara jamak yang berakal dan jamak yang tidak berakal. Baik. Kita akan jelaskan sambil kita baca dulu al-hiwar di asal ini ya. Perhatikan dengan baik. Di sini ada hiwar, ada percakapan antara guru dan Muhammad, muridnya dan juga Ali. Dan kita akan bacakan. Aliman hadhil aqlamu ya Muhammad. Hiya li ya ustaz. Hiya jamilatun jiddan. وهذه الكتب الجديدة أي لك؟ لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوة؟ هي هنا على هذا المكتب. نعم. طيب من هذا الحوار dari حوار ini kita akan dapatkan jamak ya untuk isim isyarah jamak dari yang tidak berakal yaitu aklam jamak dari kolamun. Jadi perhatikan di sini ada aqlam, ini jamak dari qalamun. Nah, di sini isim isyarahnya dengan menggunakan hadhihi. Jadi masih menggunakan hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena ini untuk jamak yang tidak berakal. Begitu juga dengan ini, hadhihi al-kutubu. Ini juga sama, jamak dari kitab ya, kutub. Pakainya hadhihi. Nah, baik. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya untuk isim isyarah jarak dekat, untuk jamak yang tidak berakal itu pakainya hadhihi seperti muannats yang mufrad ya. Adapun nanti baik kita akan lanjutkan selanjutnya di tamarin. Baik, di tamarin ini muallif atau penulis di buku ini menjelaskan untuk perbedaan kita disuruh ta'ammul dulu sebelum tamarinnya ya. Ta'ammal al-amtsilata al-atiyah. Jadi kita suruh belajar dengan baik ta'ammul dan tadabbur ya. Kita disuruh berpikir sebentar di sini terkait dengan materi yang ada di pelajaran ke-6. Baik. Al-mufrad hadza talibun jadidun huwa min Belgia. Sedangkan kalau jamak haula'i tullabun jududun hum min Belgia. Jadi di sini haulai karena jamak di sini tulab jamak dari talib. Talib ini berakal dan tulab juga berakal, maka di sini pakainya jamaknya untuk isim isyarahnya pakai haulai. Sedangkan yang di bawah hadza kitabun jadidun huwa min Belgia. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min Belgia. Jadi di sini menggunakan hadhihi seperti yang di atas karena kutubun ini tidak berakal. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu kalau isim isyarah untuk jamak yang berakal menggunakan haula'i
Ini untuk jarak dekat. Kemudian kalau untuk yang tidak berakal maka menggunakan hadhihi seperti isim mufrad untuk muannats. Baik. Kita insyaallah akan bacakan latihan sesuai dengan yang kita bahas. Baik. Masuk ke at-tamarin tamrinul awal. Hawil mubtada fi kulli min al-jumali al-atiyati ila jam'. Kita disuruh merubah mubtada di bawah ini ke jamak. Hadza ini mufrad. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Kullu ma huna ghairu akil. Jamaknya yang tidak berakal, berarti semua ini akan menggunakan hadhihi. Hadza najmun. Hadhihi nujumun. Hadza darsun. Hadhihi durusun. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Hadza babun. Hadhihi abwabun. Hadza nahrun. Hadhihi anharun. Dan seterusnya ya, tinggal dilihat, tinggal dibaca. Dari jama-jama yang di bawah ini semuanya menggunakan hadhihi. Sama juga ya, yang ini sama semuanya menggunakan hadhihi. Taib, ada perbedaan di sini terkait dengan yang nomor 18 sama 19. Ini isim isyarah jarak jauh. Jarak jauh menggunakan tilka ya untuk jama yang tidak berakalnya. Ya, dari zalika menjadi tilka. Terus kalau jama yang beratanya untuk jarak jauh gimana? Menggunakan ulaika. Nanti ya kita akan bahas. Insyaallah di video kedua. Jazakumullahu khairan. Perhatikan diulang-ulang supaya dipahami dengan baik. Barakallahu fiik.